Bola untuk Indonesia. Tersisa 3 menit lagi Bung, waktu normal di babak pertama ini. Memang di ASSF seluruh tim bersepakat bahwa satu babak memakai aturan 1 kali 40 menit. Lepas Supriyadi. Supriyadi. Atala area Rupiah. Sedikit saja yang bisa dimaksimalkan Bu. Ini semangat juang dari anak-anak tim pelajar Indonesia. Dia kali ini memecah kebuntuan, membuat Indonesia memimpin 1, Malaysia masih 0. Sangat kompak sekali Bung, trio dari depan Indonesia ini Bung. Kerja sama sangat apik. Tentu saja itu menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia pada malam hari ini. Terjadi dorongan tadi, tapi bukan pelanggaran menurut wasit. Wasit tidak meniup peluit ternyata, Bung. Tidak meniup peluit, Bung. Bukan pelanggaran menurut wasit, Bung. Sayang sekali, pemirsa, Malaysia mencetak gol tadi. Sayang sekali melalui skema serangan balik. Setelah sempat ditepis tadi bola. Konsentrasi Bung, fokus ini harus dijaga karena sebuah serangan balik yang cepat berhasil membuat Malaysia mencetak gol. Dia nih Bung, kaki kiri dia. Lihat. Muhammad Haziq. Masuk Bung, Haziq. Terkecoh sampai Yoga kali ini. Skor 2-1, Malaysia unggul dalam babak tendangan adu penalti ini. Mengambil Ayo Salman, tendangan penalti kedua untuk Indonesia. Mudah-mudahan menjadi gol. Gol! Ya! 2-2 pemirsa. Bola placing tidak bisa dibaca oleh kiper Malaysia. Salman Al-Farid membuat kedudukan imbang 2-2. Mudah-mudahan. Kita doakan. Kita doakan. Sayang. Bung, sayang sekali. Muhammad Marwan tadi sepakannya berhasil menjebol gawang Sabda Yugo meskipun si Sabdo sudah bisa membaca terbaca bola tadi, arah bola. Arah bola terbaca. Menjadi jangkar yang tangguh selama pertandingan tadi. Faris. Faris. Sayang sekali. Gagal. Maksudnya Panenka tadi, Bung. Tapi terlalu lemah bola dibaca tadi oleh penjaga gawang Malaysia. Mudah saja ditangkap. Penalti ini. Masih ada harapan, Bung. Belum selesai. Malaysia masuk. Sepakan yang dilepaskan tadi oleh Fahrul Faris bin Aidi. Ya, Bung Rauf, Indonesia tertinggal. Sudah letakkan bola dia. Mengambil langkah. Ikhwan Alitana mal ancang-ancang. Kembali Ikhwan. Masuk. Gerakannya menarik tadi, Bung. Ya. Memang gerakan anak Iman Haikal. Pemain pengganti tadi masuk di babak kedua. Kita saksikan. Berharap ini gagal. Selesai. Gagal Indonesia ke final. Malaysia melaju ke final. Berjumpa dengan Thailand. Sayang sekali pemirsa. Betul, sangat disayangkan. Nonton agaknya juga terbakar emosinya. Ya. Di hadapan pendukung sendiri, Indonesia kembali gagal. Harus berjuang keras.